Shalom, saya Pendeta Leonard Tariola, Ketua Klasis GPM Betar, Kabupaten Maluku Barat Daya, bersama anggota Majelis Pekerja Klasis GPM Betar dan seluruh pimpinan jemaat serta warga jemaat seklasis GPM Betar yang berada di perbatasan Indonesia Timur Leste, mengecam dengan keras aksi yang dilakukan oleh terorisme. Dan untuk Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, beserta seluruh jajaran, janganlah takut dan gentar dalam penanganan dan mengusut tuntas, serta menumpas hingga habis para dalang teroris yang berada di negara tercinta ini. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi serta menyertai kepolisian Republik Indonesia. Kami turut berduka cita bagi korban yang meninggal dunia akibat perbuatan keji dan tidak bermoral dari aksi teroris. Doa kami, semoga para korban yang meninggal diterima di sisi Allah Bapa di sorga. Juga keluarga yang ditinggalkan, agar diberikan kekuatan dan ketabahan, juga penghiburan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bagi korban luka, kiranya dapat cepat sembuh. Kesatuan dan persatuan, juga keutuhan bangsa ini tidak akan tergoyahkan oleh aksi teror para teroris. Bagi kami, NKRI adalah harga mati. Para teroris yang masih merencanakan aksi teror, sadarlah dan bertobatlah, serta memohon ampun kepada Tuhan, karena kerajaan Allah sudah dekat. Terima kasih, Shalom.